giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Berbicara di pinggir trotoar, oke? Saya akan sampai ke halte BNN ya. Oke, saya akan melanjutkan lagi dengan bus di halte BNN, oke? Ya, beginilah situasi di halte Cawanguki pada saat pagi. Ini jam 6.32 ya. Jadi banyak sekali. Jadi ada dari berbagai rute yang bergabung sini. Dari Pinang Ranti dan dari Kampung Melayu ya. Jadi mereka berpindah untuk ke arah koridor 7 juga teman-teman, koridor 9 dan juga koridor 5 ya. Oke. Nah, ini banyak sekali. Biasanya di halte ada informasi ya. Apa-apa aja yang akan direvitalisasi. Nah, sini ada informasi tapi saya lihat belum ada ya. Jadi buat kalian silakan cek di website ini ya. bit.ly/info/revitalisasi-tj. Nah, sini dijelaskan apa aja halte yang akan direvitalisasi dan kalian bisa melanjutkan dengan bus aku ya, shuttle gitu. Oke, saya langsung keluar. Kalian juga bisa cek di website dari TJ ya teman-teman ya. Bukan di media sosial maksud saya teman-teman ya. Mari kak, media sosial TJ di apa Twitter maupun di Instagram ya. Nah, sini ada vending machine teman-teman ya. Kalian lihat, kalian bisa ngisi saldo maupun beli kartu ya. Kalau kartunya tersedia. Nah, di sini ada jalur LRT. Nah, bagus ya. Ini akan operasi tanggal 12 Juli ya. 12 Juli sampai di tanggal 17 itu ya. 17 apa 16 itu teman-teman? 16 Agustus ya. 2023 ini. Oke, jadi beginilah untuk kondisi halte-nya sekarang ya. Nah, ini ada informasi ya bahwa halte ini akan direvitalisasi. Nah, informasinya kalian bisa akses di sini ya. Apa-apa aja halte yang akan direvitalisasi dan kalian naik kendaraan apa aja ya selama revitalisasi gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini untuk desain nantinya namanya.
Oke. Okay. Ini saya lihat sepertinya kayaknya enggak apa dong, namanya enggak tingkat ya. Tapi kalau di desa Napanya saya lihat tingkat, teman-teman, apakah ini bukan desanya dari Cawanguki? Ya kayaknya bukan ya. Jadi ini hanya sekedar info aja kayaknya. Kalau sini bentuknya seperti ini ya. Kalau di bentuk desain lama saya lihat di media sosial, dia tingkat, teman-teman. Dan juga ada background atau pemandangan dari LRT. Ya, maksudnya itu berarti itu adalah halte Cawanguki ya. Karena tepat banget ada jalur keretanya dibuat di desainnya, teman-teman. Ini di jalan Majen Sutoyo ya, Cawanguki. Nah ini Uki, Jakarta Timur, teman-teman. Masuk di Kecamatan Kramajati lah ya. Oke, sana karena tililitan. Kita turun dari sini aja. Nah, bentuknya kayak gini ya. Dia ditaruh seperti kayu-kayu gini. Dan mungkin di bawahnya itu dia semen ya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Dari atas. Untuk bentuk saat ini sebelum direvitalisasi. Nah, jadi untuk halte Cawanguki ini adalah halte yang tersibuk, teman-teman, karena berbagai macam rute dia bergabung di sini. Sana ada tol. Di bawah ada pak polisi. Ya, beginilah aktivitas di sekitaran jalan Majen Sutoyo. Dan saya akan ke jalan MT Haryono ya. Dan akan naik di halte BNN atau BNN ya. Ini ada Fakultas Kuki. Oke, ini tidak jauh ya ke BNN. Jadi saya tidak akan balik lagi sini ya. Oke, sepertinya ini ada aktivitas orang yang lagi kuliah maupun ya orang yang kerja di sini ya. Di rumah sakit, teman-teman. Ada rumah sakit UKI. Oke, ya beginilah aktivitas di sini ya. Kalian lihat ramai, teman-teman, cukup sibuk juga. Trotoar juga udah bagus ya. Oke, jadi saya akan langsung bikin video ke sana, teman-teman, ya, untuk ke halte BNN. Oke, ini ada Trans Jabodetabek, tapi dia dihalangin itu ya, tapi masih bisa lah, teman-teman. Oh, bapak ini mau naik ke sini. Ini yang ke arah Grogol ya, ke arah Grogol. Grogol Bogor ya. Jadi buat kalian mau ke apa, silakan di sekitaran Ukin ya. Mau pergi ke Grogol ataupun Bogor bisa sini. Ini ada akses masuk. Ya, sibuk kali ya. Ini jam 6.39. Jadi saya akan jalan kaki sampai sana. Jadi beginilah situasi di sini ya. Sana ada jalur itu, jalur LRT Jabodetabek. Jadi saya nanti akan belok sana ya. Oke, sini ada full dari bus pariwisata ya, perusahaan swasta dia.
pokoknya dia memarkirkan bus-bus pariwisata ya. Oke, jadi sementara untuk halte BNN dia operasi dua ya. Ada BNN yang lama dan juga BNN yang sementara ya. Dan juga BNN itu yang udah baru ya, karena Cawanguki. Halte Cawanguki ya. Oke, ini ada keluar bus pariwisata yang keluar di Hibau Utama ya. Ada orang yang lagi berwisata. Oke, ini ramai sekali teman-teman. Mereka ke Fluid ya. Nah, ini kalian lihat ada aktivitas di atas untuk kendaraan. Nah, ini mereka mau ke arah ya. Ke arah Gatot Subroto ya. Di sana juga ada tol. Nah, ini ada 9A dia ke Grogol. Jadi buat ke Grogol mendingan kita naik bus Transjakarta aja ya, lebih murah daripada bus Trans Jabodetabek yang di dekat halte Cawanguki ya. Oke, kita masuk di Jalan MT Haryono. Di sini ada bendera-bendera ASEAN. Kalian lihat. Oke, dia ke Blue ya. Hanya ramai sekali teman-teman. Kalian lihat. Wow. Ini jalur LRT di atas ya. Sana ada stasiun Cawang. Stasiun Cawang LRT ya. Oke. Jadi untuk sementara sebelum sana aksesnya sudah diselesaikan, untuk kalian yang mau turun di BNN silakan turun sini ya, jangan di tengah karena di sana belum ada akses tangga ya. Ada batas wilayah antara Kecamatan Jatinegara dan Kramajati ya. Oke, saya akan coba sebentar ke sana teman-teman. Ini sepertinya masih ada waktu ya. Oke. Saya akan ke sana untuk melihat akses dari halte BNN yang sana yang tengah ya. Ini adalah halte sementaranya. Ini ramai sekali teman-teman. Sibukan di pagi hari jam-jam kerja ya. Di dalam bus selalu penuh di saat jam kerja nih. Ini jam 6.43. Nah, ini ada 5C. Oh, pas banget ya 5C ya. Atur saya naik 5C itu, tapi ya saya akan menginformasikan dulu untuk bagian sana. Jadi untuk saat ini sebelum akses dari halte Cawang apa BNN di sana, dia masih dua itu ya, terpisah haltenya. Nah, lihat ini ke sini ya. Ini 5C, sana ada Karancol 5D. Jadi 5D itu beroperasi pada hari kerja aja ya. Sampai Jumat gitu ya teman-teman. Nah, ini padat sekali. Saya akan melihat akses untuk halte BNN yang baru situ. Oke, mungkin saya langsung aja teman-temannya ke halte Cawang Otista ya, daripada saya mundur lagi ke BNN. Ramai sekali sama di tol ya. Tol yang itu yang tengah. Sini ada hotel buat kita mau nginep, silakan bisa ya.
ada kantor BNN, Badan Narkotika Nasional ya, dan juga PON. Pusat Otak Nasional ya, yang di sana di samping dari BNN. Oke, ini ada keren untuk ya, untuk memoles-moles ya dari proyek LRT ini. Dan di sana teman-teman kalian lihat ya, inilah ada pengerjaan untuk akses halte ya. Halte BNN yang ada di sana. Oke, sepertinya ya ini akan akses untuk atas, dia akan pakai itu ya. Atau dia akan nyambung ke situ, ke Jepeong itu ya. Atau memang dia nanti mau nyebrang di sini gitu. Enggak tahu juga teman-teman. Belum ada desainnya ya. Nah, itu ada apa dibuat brief ya. Oh, jadi ya untuk masuk nanti dari sini teman-teman. Nah, dari sini pap sana baru untuk turun. Baru dia itu ya. Mungkin nyambung sini ke liftnya ya. Jadi untuk LRT, stasiun LRT ini enggak ada nyambung teman-teman ya ke halte BNN teman-teman. Nah, ini ya. Tapi di bagian sini ada kayak pembuatan apa lagi teman-teman? Ada baja gitu ya dibuat ya. Gak mungkin tangganya belok sini baru gini ya. Gak mungkin ya. Nanti kita lihat aja teman-teman untuk desain finishnya ya. Atau mungkin dia langsung nyambung ke sini untuk naik. Nah, ini ya, lift ya. Oke, ini adalah untuk akses untuk ke LRT teman-teman. Cawang. Nah, ini udah dibuka ya. Nah, ini tangga manual. Tapi untuk operasinya pada itu ya, pada bulan Juli tanggal 12. Nanti kita akan cobain nih teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan aksesnya masih belum selesai teman-teman, belum tuntas ya. Untuk akses untuk keluar masuk ke halte Transjakarta BNN yang ini. Kalau menurut saya lebih aman dibuatkan kayak JPO ya. Oke, sini ada pembugaran dari bangunan BNN. Oke, untuk halte ini lebih besar ya. Ya, untuk keluarnya nanti di bagian sana teman-teman. Keluar masuk ya. Karena ada toilet dan tempat sholat. Oke, ini padat sekali ya. Oke, ini pintu masuk untuk ke LRT juga teman-teman, sudah dibuat ya untuk urusannya. Ada juga guiding block, kalian lihat. Ya, untuk arah Pancoran ramai banget ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, rumah sakit pusat otak nasional. Rumah sakit pusat otak nasional. Ini ada liftnya. Lift untuk itu ya, untuk ke LRT. Ini ada eskalator untuk ke LRT.
Oke, buat kalian mau ke Taman Mini silakan naik 7D arah sebaliknya ya, bukan arah sini. Jadi untuk halte apa untuk rute ini diputuskan teman-teman yang nggak sampai dia ke apa ke itu ya ke Pancoran, dulunya ke Pancoran Tubuh, sekarang dia jadi ke Cawang aja ya. Oke, ini untuk naik ke LRT menggunakan eskalator. Oke, saya akan lihat sini. Nah, sini ada tempat ngapas sampah ya, untuk membuat sampah, ngangkut sampah ya. Oke, ini saya juga buru-buru teman, jadi saya akan langsung aja ke itu ya, ke halte Cawang Otista. Paham sih, Pak. Dekat MT Haryono Residen ada pembangunan sesuatu ya. Mungkin sebuah towernya lagi teman-teman, tambahan ya. Karena sini masih buang sampah sembarangan. Warga sini lah ya, bukan rakyat. Sini ada lahan kosong. Ada pintu air sini. Oke, kita akan belok ke kanan ya. Oke, untuk sini masih belum tuntas teman-teman. Terasa dibuatkan akses ya, biar mempermudah gitu. Masih nanggung gitu. Masih nanggung gitu ya. Oke, ini ketepatan dia lampu merah, tapi untuk sebelah kiri dia belok langsung ya. Nah, ada tulisan belok langsung. Jadi saya akan nyebrang sini. Oke. Biasanya sini ada manusia silver ya. Mungkin siang hari atau sore. Tapi mereka lagi belum bangun ya, jam-jam segini. Ini tampaknya bagus sekali teman-teman. Oke, sanalah halte Cawang Otista. Jadi selama saya dari Cawang Uki, saya berjalan selama 20 menit ya. Dari Cawang UPI sampai ke Otis ini saya berjalan selama 21 menit ya. Ada pos polisi ini. Tapi sayangnya dia nggak bening ya untuk kacanya. Saya dari arah Pancoran. Oke, ada yang masuk sini ya. Oke, santai aja. Jadi saya akan masuk dari sini ya. Ini udah jam 6.54. Ya, situ ada orang yang ngamen ya. Jadi mereka mungkin sampai jam berapa itu ya, sampai sore ya. Nggak tahu apakah mereka sip-sipan gitu. Ini ada MT Haryono Square. Buat kalian mau nginap sini silakan bisa. Sana residen. Wow, tangganya kayak gini ya.
banyak banget ada tangganya. Jadi ini masih belum ramah untuk lansia, disabilitas, dan ibu hamil ya. Semoga nanti di revitalisasi lebih ramah buat mereka-mereka ya. Ya, ini aktivitas di Jakarta Timur ini ya. Ini jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata ya. Ini ada alat untuk kita aktivasi kartu buat dapat tarif intermode ya. Tapi nggak semua kartu bisa itu. Oke, saya tutup sini karena ya inilah tujuan akhir saya. Jadi bye, sampai jumpa.